bermatlamat untuk meningkatkan tahap kesedaran mengenai seni berbahasa dan menyemai rasa cintakan sastra Melayu, seni budaya berbalas pantun tidak harus dipandang ringan. Justru, program berbalas pantun perlu diperkasa bagi menyemarakkan nilai dan norma kehidupan negara. Menurut Esko Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu Negeri Sembilan, Dato' Abdul Razak AB Said, bahasa dan budaya Melayu harus sentiasa diketengahkan dan dimartabatkan walaupun berada dalam era pemodenan. Dalam keadaan sebelum moden sekarang ini, kita lihat masyarakat dengan gadgetnya, dengan media sosial sebagainya, tapi kita tak boleh tinggalkan budaya kita. Adat ni, bahasa, adat bangsa kita. Sebab itulah yang kita memikirkan ini sebahagian daripada platform untuk kita memperkenalkan semula budaya kita dan tradisi kita berpantun. Jelas beliau, berbalas pantun mempunyai seni lenggok serta bahasanya yang tersendiri selain makna tersirat dan tersurat yang hendak disampaikan. Tegah bahasa, sanggup bermatian. Selain itu, Dato' Abdul Razak berpendapat bahawa aktiviti berbalas pantun ini juga telah sampai ke pelibatan golongan muda, cuma ia perlu digilap melalui program yang dianjurkan antaranya program merayakan seni budaya oleh Persatuan Penulis Negeri Sembilan dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan JKKNS. Arah mudiknya sampai. Menurut pengarah JKKNS Muhammad Razi Omar, pada tahun ini pihaknya memfokuskan kepada golongan penjawa awam dalam pertandingan berbalas pantun antara Jabatan 2016, manakala pada tahun hadapan kemungkinan akan difokuskan kepada golongan belia. Sebab dalam pantun ini sudah pasti keindahan bahasa yang disusun atur dalam pantun itu amat menarik. Kalau kita orang tua kita dulu, umpamanya dalam pergi meminang ke, pasti menggunakan pantun yang merupakan salah satu daripada fungsi hubungan antara satu sama lain. Dengan inilah menunjukkan satu keindahan dalam masyarakat kita. Sementara itu, peserta terbaik pertandingan berbalas pantun antara Jabatan 2016, Fazrin Muhammad berkata, program berpantun dapat memberi impak positif kepada masyarakat antaranya mengeratkan hubungan antara satu sama lain selain dapat berkongsi idea kreatif. Untuk tips ataupun saranan kepada anak-anak muda, cintailah pantun kita sebab ini adalah warisan kita. Walaupun zaman dah berubah, masa bergilir sekalipun, pantun adalah warisan kita. Jadi untuk tentang pantun ni kena banyak membaca dan banyak juga membuat kajian tentang pantun. InsyaAllah kecintaan terhadap pantun tu akan lahir, insyaAllah. Dalam pertandingan tersebut, Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan yang diwakili juruhebah Nur Leila Muhammad Zain, Fazri Muhammad, Sabrina Arifin serta Nen Terbabur muncul Johan dan membawa pulang wang tunai, piala dan sijil. Laporan Farhana Nabila Zakaria untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat.